Angger Dimas akui punya fakta-fakta terkait kematian Dante, sebut akan bongkar di persidangan. Kasus kematian anak dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Dante masih terus berlanjut. Diketahui sebelumnya, kasus kematian Dante yang diduga tewas ditenggelamkan di kolam renang sempat menggegerkan publik. Pasalnya, mantan kekasih dari Tamara Tiasmara, Yuda Arvandi juga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Yuda Arvandi pun sudah ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante. Sebagai ayah kandung dari Dante, Angger Dimas terus mengawal kasus kematian putranya itu. Tak bermaksud diam, Angger Dimas mengakui dirinya sudah tahu kelanjutan proses kasus tersebut dan sudah memiliki langkah-langkah ke depan yang akan diambilnya. Bahkan Angger menyebut dirinya juga mengetahui soal siapa saja yang ikut terlibat dan berperan dalam kasus kematian Dante. Meski mengaku memiliki fakta-fakta yang ada, Dimas saat ini memilih untuk diam. Namun, fakta-fakta tersebut nanti akan ia bongkar di dalam persidangan. Di sisi lain, Tamara Tiasmara mengaku senang lantaran kepolisian telah memproses kasus meninggalnya Dante dengan sangat cepat.